Guardiola, jangan pikir Manchester City keluar dari perburuan juara Premier League. Pep Guardiola telah menegaskan kepada rival Manchester City bahwa merupakan suatu kesalahan jika mengabaikan mereka dalam perburuan gelar Liga Premier musim ini. City kembali beraksi melawan Everton pada Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023 setelah kembali dari Arab Saudi di mana mereka memenangkan Piala Dunia Antar Klub, trofi kelima mereka pada tahun 2023. Mereka hanya memenangkan satu dari enam pertandingan liga terakhir mereka, merosot ke posisi kelima di klasemen, namun Guardiola mengatakan bahwa sangatlah bodoh untuk meragukan tim yang telah memenangkan gelar dalam 5 dari 6 tahun terakhir. Pelatih berusia 52 tahun itu memiliki kontrak di Etihad Stadium hingga 2025 dan menegaskan dia masih termotivasi untuk memenangkan lebih banyak trofi sebelum hengkang. Memenangkan gelar musim ini akan menjadikannya rekor keempat berturut-turut. Inilah bisnisnya, ketika Anda tidak menang, Anda bukanlah apa-apa, nol. Meskipun Anda menang, mereka ingin Anda gagal lebih dari sebelumnya. Namun apa yang telah kami menangkan, gelar juara, sungguh sulit dipercaya. Pada saat Anda tidak menang, akan ada keraguan tapi itu bagus. Tidak apa-apa, keraguan lagi. Kita lihat saja apa yang terjadi. Kami bermain serupa dengan level terbaik yang pernah kami mainkan dalam 8 pertandingan terakhir tahun. Tapi kami tidak menang, jadi ini krisis, bencana. Kami mencobanya lagi. Para pemain mengajari kami dan mengajari saya dan kami mencoba untuk mendorong mereka. Para atlet terhebat secepat mungkin melupakan kesuksesan. Kompetisi lain sudah dekat dan Anda harus mencobanya lagi. Kepuasan atas apa yang telah kami lakukan akan tetap ada, tetapi kita harus melakukannya lagi. Saatnya City gaspol di Premier League. Manchester City kembali fokus ke kompetisi domestik usai menjuarai Piala Dunia Antar Klub 2023. Tercecer di Premier League, City bertekad meraih poin sebanyak-banyaknya. City belum lama ini menjuarai Piala Dunia Antar Klub 2023. The Citizens mengangkat trofi usai mengalahkan Fluminense 4-0 di final yang digelar di Arab Saudi. City selanjutnya akan menghadapi Everton di Boxing Day Premier League. Pasukan Pep Guardiola itu akan tandang ke Goodison Park pada Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023 dini hari WIB. City bertekad untuk meraih poin penuh setelah lajunya sempat tersendat. Mereka hanya menang satu kali dalam 6 pertandingan terakhirnya di Premier League. Akibat rentetan hasil itu, City turun ke peringkat 5 klasemen Liga Inggris dengan 34 poin. Mereka tertinggal 6 angka dari Arsenal yang ada di puncak. Tentu kami sangat senang dengan piala ini dan performa kami, tapi saatnya meraih hasil di Premier League. Pertama, kami harus fokus ke pertandingan tersisa di bulan ini karena ini akan jadi bulan yang sangat berat dengan melawan Everton, Sheffield United, dan kemudian Huddersfield di Piala FA. Sekarang kami benar-benar fokus ke kompetisi domestik, khususnya Premier League karena kami tidak di posisi yang bagus. Kami bisa memikirkan soal Copenhagen di Liga Champions nanti karena kami sudah ditunggu laga-laga berat. Prediksi Everton vs Manchester City tanggal 28 Desember tahun 2023. Everton akan menjamu Manchester City di Goodison Park pada pekan ke-19 Premier League 2023/2024. Pertandingan Everton vs Man City ini akan kick-off Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, jam 3.15 waktu Indonesia Barat, live di SCTV dan live streaming di video. Everton sedang mengalami penurunan performa. Sebaliknya, Man City sedang bersemangat usai menjuarai Piala Dunia Antar Klub 2023. Dalam dua laga terakhir, Everton selalu dipaksa menelan pil pahit. Pertama, Everton disingkirkan Fulham di perempat final EFL Cup Carabao Cup melalui adu penalti. Setelah itu, pasukan Sean Dyche kalah 1-2 dari tuan rumah Tottenham di Premier League. Sementara itu, Man City tampil perkasa di ajang Piala Dunia Antar Klub 2023. Usai menumbangkan Urawa Reds 3-0 di semifinal, pasukan Josep Guardiola menghajar Fluminense 4-0 di final.
Mateo Kovacic serta Bernardo Silva bergantian membobol gawang Urawa, sedangkan Phil Foden menyerangkan satu gol ke gawang Fluminense, dan Julian Alvarez memborong dua. Di Premier League, Man City cuma menang sekali dalam 6 laga terakhir. Kesuksesan menjuarai Piala Dunia antar klub diharapkan bisa menjadi bahan bakar bagi mereka untuk kembali berlari kencang di Premier League. Prediksi starting 11 Manchester City 4-2-3-1 Ederson, Gvardiol, Diaz, Stone, Walker, Kovacic, Rodri, Grealish, Silva, Foden, Alvarez. Prediksi skor akhir Everton 0-2 Manchester City. Phil Foden, Kyle Walker layak jadi kapten Manchester City. Gelandang Manchester City, Phil Foden, mengklaim Kyle Walker memiliki jiwa kepemimpinan yang membuatnya sangat layak menjadi kapten The Citizens. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa dalam 2 musim terakhir, posisi kapten Manchester City dipegang oleh Ilkay Gundogan. Namun sayangnya, gelandang asal Jerman itu memilih untuk berpisah dengan The Citizens pada musim panas lalu untuk mencari tantangan baru bersama Barcelona. Sepeninggal Gundogan, Man City lantas menunjuk kapten tim yang baru. Berdasarkan hasil pemilihan para pemain dan staf pelatih, Kyle Walker menjadi kapten tim mereka yang baru. Belakangan, Phil Foden mengklaim bahwa penunjukan Walker sebagai kapten tim memang sudah tepat. Foden menilai Walker memiliki jiwa kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin bagi rekan-rekannya baik di ruang ganti maupun di atas lapangan. Kami telah mengadakan pembicaraan kecil dengan tim ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, di ruang ganti, sebagai pemain, hanya di antara kami sebagai sebuah tim. Dan dia hebat, dia memberi kami saran yang bagus. Kyle sudah ada sejak lama dan bermain di banyak pertandingan besar dan dia hebat dalam melakukan itu, dalam menyatukan tim saat segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Kami selalu berusaha untuk mendorong satu sama lain dan menjadi lebih baik.